Kenapa? Tuh karakan TV. Hah? Karakan TV lah kasih. Oh nanti setelah kita jual kandang sapi. Kagak, enggak kok. Batu dah cinggi saat utuh, ela sampai irihi. Batu dah cinggi kan ikan te. Utuh musim pandemi, jaga jarak dan hati-hati. Ela sampai ita buah karantina mandiri. Banyak kayak kamu mau karena mas? Ya, seot on lah. Hah? Ya, biar bang bakal seot. Nah, duitnya tuh balikah. Masa dikit jatuh. Bahay. Aduh, sudah jam 1. Kemana istri saya ini? Perut lapar, sarapan belum ini. Tadi pagi, ke salon. Kok nggak perlu pulang? Kalau begini, sampai jam 4. Punya istri seperti nggak punya aja. Aduh, lapar sih ini. Mana istri saya nggak pulang dari tadi? Kan jebola, bagus ya TV kamu ya. Layarnya bersih. Di mana kamu beli, jebola? Oh, di toko sana saya beli, Bang. Itu lengkap-lengkap sama salon-salonnya itu. Ya hampir kurang 7 juta setengah. Kamu iya semua itu. Tapi yang itunya itu lain lagi, itu 2.500.000 yang itu yang kecil itu. Nah yang besar, yang pelitron ini 3.500.000 belinya itu. Waduh mahal sekali ya. Iya memang mahal. Iya. Kalau ininya berapa belinya? Apa namanya tempat TV-nya nih? Itu tuh kada salah tuh. Ya sekitar 10 jutaan Bang Eng. Huh? Semua itu lengkap itu. Wah mahal sekali ya. Enggak termasuk TV, TV-nya itu. Waduh memang. Hebat kamu dibuat ya. Iya dong, Haji Bulat. Remote-nya aja 2, Bang Aing. Ini untuk apa yang satunya nih? Ini satunya channelnya untuk Indonesia. Ini satunya untuk kanu untuk luar negeri, Bang Aing. Itu ya. Satu buahnya tuh bukan picik-picikannya itu, Bang Aing. Bisa dicoba dulu, saya mau nonton yang luar negeri. Jangan nanti luar negeri itu nanti malam anu jam terbang tayangnya itu Bang Aing. Berarti siang ini tidak boleh ganti-ganti channel. Oh tidak boleh, itu harus Indonesia dulu yang pagi, yang sore ini. Pagi tengah hari ini Bang Aing. Coba Bang lihatlah. Nah kita pindah-pindah dulu channelnya ya. Nah belum tinggi lagi anunya itu sinyalnya itu Bang Aing. Tolak. Turun. Enggak belum. Nah, Bang. Wah, canggih. Mau ya. Kalau Bang, canggih TV kamu. Coba Abang tuh bisa masuk dalam TV itu. Pasti hilang black yang hitamnya di muka Abang tuh. Daripada kecanggihnya itu TV itu, Bang. Kalau muka kamu hitam, pasti di TV ini kamu enggak ada wajah kamu. Enggak juga, Bang. Kalau yang hitam itu, Bang, titik-titik yang itu tuh, itu yang namanya hitam, Bang. Oh, kalau saya kan hanya titik-titik hitam. Kalau kamu kan muka kamu hitam semua. Enggak, saya putih aja ini, Bang. Wah, mana itu saya lihat tuh hitamnya. Waduh, hitam sekali. Sampai di TV nanti kamu tuh hilang. Gak ada wajah kamu. Benar, Bang? Iya. Semakin canggihnya TV kamu, bisa menghilangkan kamu. Berarti
Gak usah ajak kita bangnya masuk TV. Lebih baik kita nontonnya aja. Gak kita kita ngobrol kita ini iya. Bengai. Saya juga takut nanti. Gak mau saya. Kita lihat aja ya. Iya. Haji Mulat. Iya. Ngomong nih, mana kopinya nih, suguhannya gak ada nih. Jangan terlalu ngopi bengai. Nanti hitam muka abang. Nah, gitu ya? Iya. Wah, lebih bahan. Baik kita minum air putih aja bengai. Oh iya, ya, baca ngopi ya. Iya. Oh. Padahal saya itu tiap pagi itu ngopi. Kalau tempat abang ada, kalau tempat saya itu nggak ada kopinya, bengai. Pak Jumlat, saya ini ya. Mau permisi dulu ya, mau pulang ya. Nggak makan ke, bang? Nggak, saya masih kenyang. Ah, syukur alhamdulillah, bengai. Nggak habis juga sih saya di dapur sana kalau kamu nggak makan. Nanti malam nih, jangan lupa ya, kita nonton film barat itu yang tengah-tengah malam. Iya. Jangan ketahuan istri sama kamu. Tapi jangan pagi-pagi, masih banyak anak-anak nih menonton. Ya, jam 2, jam 3 malam. Ya. Ya, mau sepulang dulu ya? Ya. Ya, permisi dulu. Ya. Ya, masih ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kenapa dia dulu-dulu pulang? Padahal saya itu mau nyiapin dia makanan. Tapi, kalau dia pulang, syukurlah. Nggak habis makanan saya di dalam sana. Aduh, iya dah. Aduh, yang panas sekali hari ini. Coba pakai daster yang seperti tadi malam. Gimana tadi malam yang nyenyak nggak tidurnya? Nyenyak. Oh iya. Habis di peluk erat. Ini mau peluk lagi kah? Tidak bisa. Aduh, panas. Ngomong hari ini masak apa yang kita? Masak ikan patin. Oh iya. Oh, Bang Mamet. Dari mana Bang Mamet? Dari rumahnya Haji Bulat. Oh. Nonton TV. Hah? Iya. Emang Haji Bulat ada TV? Iya. Om Bakal sudah ada punya TV ya sama istrinya ya? Belum. Wah, masa kalah sama Haji Bulat? Haji Bulat berapa bulan pindah rumah? Sudah punya TV, mahal lagi TV-nya. Iya. Apa namanya itu ya? Nanti lho, duduk. Silahkan duduk, Gini, Om Bakal. Iya. Om Bakal masa kalah sama Haji Bulat? Haji Bulat berapa bulan ini baru pindah, sudah perabotannya di rumah lengkap, Om Bakal. Iya. Ya, TV-nya mahal. Lemari, apa namanya, tempat TV-nya mahal. Harga semuanya tuh, Om Bakal, kalau nggak salah itu 20-an juta, Om Bakal. Iya. Lemarinya itu 10 juta. Kemudian itu salonnya 2 juta setengah. TV-nya tuh mahal sekali, Om Bakal. 7 juta setengah, Om Bakal. Iya. Masa kamu kalah, Om Bakal? Iya, belilah, Om Bakal. Remote-nya aja 2, Om Bakal. Satu untuk film barat. Iya? Yang satunya lagi untuk Indonesia. Wah, canggih, Om Bakal. Kayalah, belilah, Om Bakal. Berapa ada 20 juta? Om Bakal, udah dulu ya. Parut saya ini lapar sekali, Om Bakal. Hah? Nggak ikut makan di sini? Apa ikannya, Om Bakal? Ikan patin. Betul ya? Iya, tapi belum dibeli ke pasar. Dah, saya ini lapar sekali, udah mau pulang ini. Iya. Permisi dulu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yang Haji Bulat punya TV bagus. Iya. Masa kita kalah? Nanti kita beli juga, nunggu gajian. Janji kemulai kemarin, nukar. Iya, itu kan ada keperluan lain duitnya. Ini bulan depan, kalau gajian nanti kita beli. Biar kita beli yang lebih mahal dari punya Haji Bulat. Janji terus, makanan di dapur aku yang beli. Sabar. Waduh, sabar. Aduh, gara-gara Haji Bulat, istriku jadi marah sama aku. Bisa-bisa nanti malam bisa aku nggak diberi jatah. Aduh, hai. Gimana ini berpikir? Kamu ini belikan patin mahal-mahal, nggak kamu tawar tadi kenapa? Rada aja murah nih untuk murah apa? 100.000 satu kilo? Rada memang pasaran orang yang patin itu 50.000 aja satu kilo. Aneh nih. Kamu ini nggak sayang sama uang? Rada. Saya cari uang capek-capek. Dasar juga. Penyisit jadi gaduh. Apa?
pengisit jadi gaduh sana. Wah, oh, bagus pengisit tuh cepat kaya. Murah nih itu dasar pasaran. Wah, mahal. Aneh-aneh aja. Amun merasa larang tuh kada usah aja empat makan patin saja lu makan sorangan. Oh, empat pak. Oh, larang harga patin deh, pian. Ada Haji Utuh. Ngapa kamu dari tempat Haji Bulat ngapain? Saya nonton tempat Haji Bulat kesiangan bangunnya di YouTube. Kasihan nonton tempat orang, masa di rumah enggak ada punya TV kamu. Ya, enggak ada apa di YouTube. Tapi ya YouTube tempat Haji Bulat rame-rame. Apa apanya rame? Yang barat. Hah? Itu gue yang enggak nonton. Barat. Iya. Kamu udah punya TV belum? Wah, rame film India. Kamu udah, maksud saya kamu udah punya TV enggak? Punya. Tapi belum beli. Aduh, weh. Masa kamu ini kalah sama Haji Bulat sini? TV-nya mahal-mahal. Wah, ini TV-nya murah pokoknya dia. Mahal, saya nonton itu. Kan ada peramanya, remote-nya ada dua. Satu untuk film barat, yang satunya untuk film Indonesia. Wah, kan baru nonton film barat tadi. Nanti saya beli yang lima remote-nya. Huh? Wah, masih kalah. Satu. Dia canggih. Harganya aja 20 juta semuanya. Wah, nanti saya beli harga 30 juta. Yang ada bahasa kumpainya langsung. Masa ada kumpai? Iya. Ya udah dulu bang, saya ngomong sama orang gila itu. Wah, kamu yang gila. Assalamualaikum. Salam. Kenapa saya lewat sini? Rumah saya di sana. Wah, komit. Kalau mau jalan itu kumpulin dulu nyawa, baru jalan. Jadi tahu anunya tempat pulang. Ah, tahu saya ini ngantuk. Udah. Iya, ngantuk nonton tempat orang, kesian. Kenapa? Tukarakan TV. Hah? Tukarakan TV, kasih. Oh, nanti setelah kita jual kandang sapi. Enggak, indah kok. Sapinya sudah habis dijual. Ah, indah kok. Kenapa kamu seperti anak-anak? Tuh TV yang benar Haji Bulat kena yang nukar. Nah, nukar juga. Ah, kita nukar yang kena lagi, nak. Enggak, indah. Tukarakan TV. Jadi, Gawi. Tukarakan TV. Hah? Aduh, gawat kamu. Indah kok. Nanti kita beli juga, beli yang besar dari punya Haji Bulat. Yang remote kelima, punya Haji Bulat cuma dua. Tidak bilang? Iya, nanti nunggu kandang sapi kita laku. Besok kita war orang kandang sapi itu. Itulah? Iya. Awas ya, memarkasan yang lebih. Yuk, cepat. Kita masak lapar. Iya, nanti saya beli. Tukarakan. Sini aja tuh TV. Ya, rame lah kelasnya. Mi. Ayah, hai bagus TV ketolah yang nukar kah? Hanya nukar, 20 juta semuanya. Hah? Nah, ya banyaknya lah. Ya, Am. Licak sama kayak laki. Apa dia kan tadi? Kada. Bagus mana TV kah? Oh, katanya ditarang. Tahu kenapa makan film Indonesia? Karena dalam film India. Soalnya enak, jadi ada lagi. Oh iyalah, biasanya tuh TV larang tuh ada semua film di serem situ. Ada. Oh ada bintang mahal. Rizana. Iya lah. Ya, 20 juta harganya. Kenapa film Indonesia? Film India? Enak India sore. Harusnya tuh. Wah ini gimana? Namanya TV larang tuh. Udah Haji Bulat, India aja. Aku rajin film India. Ya aku rajin ini. Ada angin tuh, sudah film Indonesia tuh lancak sudah diputar. Sama aja film India aja hobi. Mana ini India ini? Itu aja berarti. Maka TV larang aja. Bilang banyak gambar nih. 20 juta harga. Kenapa dimatiin? Murut listrik. Gak bedanya lalu. Muka 20 juta. Tapi kan militer segala menghemat listrik. Mengiyal aku pulang menonton kesini tadi. Ah, sengaja kok ya. Kenapa itu pikul kalau dibantar? Nah, karena beda. Enak ke nukar. 30 juta kan aku suruh laki ke nukar. Sama aja tuh nukar dulu enak. Nonton TV sini. Sakanya nama koyok aja ini. Tapi ini juga. Saya dengar tadi rame-rame. Saya dengar ada saudara istri Pak Kades sama istri Haji Utuh. Ah, sudah pulang. Kenapa pulang? Karena pingin TV-nya. Nah, pas itu. Emat listrik kita. Kita punya TV ini untuk dipamer aja, bukan untuk ditonton.
Mantap kamu. Cantik kamu. Masak dia apa ini? Aduh, perut lapar begini. Belum masak isi saya ini. Aduh, cucian aja belum dicuci. Waduh, payah sekali ini saya ini. Nah, ini dia. Kenapa kamu belum masak? Cucian aja belum dicuci. Lapar ini perut, nah. Ini mau buru-buru ke kantor desa, tahu enggak? Payah sekali kamu ini. Kemana saja kamu? Jawab. Kenapa diam? Aduh. Coba jawab. Jawab. Pokoknya ulun enggak mau masak. Karena ulun mau tipi seperti Haji Bulat. Ini gara-gara Haji Bulat ini. Aduh, gimana ini ya? Pokoknya ulun kada mau masak kalau enggak beli tipi. Enggak mau masak beli tipi ini gara-gara Haji Bulat ini. Bisa-bisa nanti malam enggak diberi jatah saya. Aduh, gimana ya? Saya harus berpikir dulu untuk beli TV. Harus lebih mahal daripada punya Haji Bulat. Aduh, gimana saya makan ini? Lapar. Mana mau ke kantor? Oh, Yang! Yang! Bangun! Ada apa lagi? Kepalakan TV! TV, TV terus dari kemarin, TV terus! Yang pada nampak titi kemarin untuk itunya belum laku lagi karena sapinya. Bukan titi yang belum, kamu mau tahu? Hah? Kamu tahu bagaimana? Bukan titi, bukan titi, tahu kada bukan titi. Nanti saya bawa tokonya ke sini biar kamu puas. Lambatan. Lambat-lambat enggak ada uangnya lagi. Pokoknya harus menukar kayak bini Haji Bulat. Kayak bini Haji Bulat. Ih, awas pian bukan titi yang kada kayak bini Haji Bulat. Enggak ada pian buring di kandang sama sekalian. Assalamualaikum. Salam. Oh, Pakares masuk Pakares. Aduh, ada apa Pakares? Ini, istri saya itu nuntut mau beli TV terus. Sama, istrinya juga mau beli TV juga. Maka nggak mau masak itu, mau cuci nggak mau. Saya disuruh tidur di kandang sapi. Jatah malam nggak mau diberi saya. Huh? Ini gara-gara Haji Bulat itu. Iya, ini Haji Bulat yang bikin onar. Iya, sama Bang Mehmet itu lah. Iya. Bang Mehmet itu yang Ngomong domba, sana kemari. Kita yang jadi sasaran. Ini belum makan ini, ada makanan gak? Gak ada, sama, gak mau masak. Iya. Mau beli TV terus. Apa perut lo? Berapa acara TV itu? Gak rame TV itu. Iya, makanya. Assalamualaikum. Salam tuh. Waalaikumsalam. Ya, kira. Ngapain lagi dia ini? Ada apa, bos? Pusing kepala saya ini, tutup, Pai. Pusing sekali. Orang kan punya TV, iya. TV kan hilang pusingnya. Iya, nonton TV aja sana. Bagaimana saya bisa nonton TV? Itu pulsa lampunya habis sudah gitu. Aduh, ya. Ini tahu nggak? Gara-gara kamu beli TV, istri Pak Andes. Iya. Ini nggak mau masak, mau saya masak. Tidur di kandang sapi. Semua gara-gara kamu. Iya. Pamer-pamer, sama kamu sama Bang Mehmet. Saya ini kan enggak ada hubungannya gitu sama istri kalian itu. Istri kamu pamer sama istri saya? Iya. Itu kan hak saya bisa beli TV-nya Haji Utuh. Iya, ya hak kamu juga cari sana. Cari, itu hak kamu. Hak kami gak mau ngutangin. Iya, ada uang. Tolong Pak Kades, makan. Tolong. Minta tolong sama TV sana. Iya, makan itu TV sana. Tolong ya, anu Haji Utuh ya. Sudah pamer-pamer. Gaya-gaya, iya. Minta tolongnya sama kita. Malu-maluin aja. Bagaimana saya ini di YouTube? Ya, bagaimana? Tahu cari sendiri, pikir sendiri. Beri TV mampu, beri pulsa nggak mampu. Tidak, kalian ini nggak bisa tolong-menolong sama teman. Lebih baik saya pulang, ya. Iya, pulang sana. Mau nggak kamu pulang? Mau. Mau? Ya. Sama Bang Mehmet. Ah, minta tolong sama Bang Mehmet. Bang Mehmetnya nggak ada.
cari dia. Tolonglah nyutup pembakal. Jual TV-nya sana. Untuk beli pulsa listrik. Iya. Kalau kamu beli 2 TV bisa berjuta-juta kamu beli pulsa listrik. Iya. Tolonglah sekalinya aja YouTube pembakal. Enggak ada. Sudah berkali-kali jadi tolong minta tolong iya. Sekali. Sama Bang Memet. Cukup Memet. Bang Memetnya enggak ada. Cari-cari sampai ketemu. Kalian ini sangat pelit sekali. Enggak pelit. Kamu kan mampu beli TV, masa beli pulsa enggak mampu? Iya. Nanti kalian berdua saya balas. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Saya ini nggak bisa beli pulsa. Kasian dia gelap. Buat apa TV itu? Punya TV tapi nggak listrik nggak hidup. Bisa gitu. Mimin nama mak jadi tepikan.